Assalamualaikum, welcome back to Hitch Up YouTube channel. Tampil stylish tidak hanya bisa dilakukan saat berpergian saja loh, namun bisa juga kamu terapkan untuk gaya saat berolahraga renang. Jika kamu ingin berenang, maka lebih baik gunakan baju renang muslimah agar kamu bisa bebas bermain air dan tidak perlu takut auratmu terlihat. Namun seperti apa pakaian renang muslimah yang harus kita pilih? Berikut ada 5 tips memilih baju renang muslimah yang perlu kamu ketahui. Let's take a look! Yang pertama, pilihlah pakaian renang yang tidak ketat. Baju renang yang longgar, jika bahannya tepat, tidak akan mengganggu gerakan renangmu. Yang kedua, selain tidak memilih baju renang yang ketat, sebaiknya kamu juga memilih baju renang muslimah yang menutupi bagian belakang dengan baik. Kamu bisa memilih model baju renang seperti tunik atau rok yang cantik. Ketiga, gunakan celana khusus renang yang longgar dengan karet di bagian ujung bawahnya. Celana dengan model ini aman untuk digunakan karena tidak mudah terangkat saat berenang. Keempat, pilihlah bahan yang tepat seperti nilon, spandex, dan lycra yang nyaman dipakai, ringan, tidak ketat, dan tidak licin. Yang terakhir, pilihlah warna yang gelap seperti hitam, coklat, biru dongker, abu-abu, dan warna gelap lainnya. Hal ini karena warna gelap dapat membantu menyamarkan lekukan tubuh sehingga kamu tidak menjadi pusat perhatian saat berenang. Itu dia 5 tips memilih baju renang muslimah yang perlu kalian tahu sebelum membeli baju renang. Kalau kamu mau request tips yang lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Hitch Up YouTube channel. Thank you so much for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.